Lucas and welcome back with me. So jadi di video kali ini kita bakalan bermain game Boom Blitz lagi sambil ngebahas tentang achievementnya atau pencapaian di Boom Blitz, cara menyelesaikan secara gampang gitu ya bos. Jadi kan kalau kita main Boom Blitz itu kadang-kadang kalau kita nyelesain pencapaiannya mungkin bakalan lama ya, soalnya kita juga urusin satu persatu juga. Nah kan karena kita ada warship, jadi kan kitanya fokusnya kan ke warship gitu, nggak ke pencapaiannya ya sekarang ya. Jadi pemain Boom Blitz itu malas buat menyelesaikan achievement cuy. What the hell, palingan selesai 10 bulan ya kayaknya kalau kalian mainnya cepet ya, kalau main cepet ya. Jadi di sini adalah cara menyelesaikan semuanya ya, dan di sini di Boom Blitz ini ada 21 pengalaman ya, ada 21 achievement ataupun pencapaiannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ya. Jadi oh ada 22 aja ya, dan mungkin aku bakalan ambil 8 doang ya, soalnya banyak sih kalau aku ngurusin satu-satu juga bakal lama ya. Dan untuk pencapaiannya kita bakal mulai dari rantai komando. Rantai komando ini cara menyelesaikannya yaitu kalian harus meningkatkan markas ke level 20 cuy. Ya maksimal 20 ya, yang awal-awal aku nggak tahu soalnya aku udah bintang 2 ya sekarang. Kalau bintang 2 semakin tinggi goalnya semakin banyak juga berliannya ya, ataupun hadiah-hadiahnya ya, ataupun reward. Karena kita kan udah berjuang ya. Jadi cara 20 markas ini kalian harus mencari upgradean yang tinggi-tinggi ya. Misalnya kayak ini ya. Misalnya kalian gergaji ngasih kita tuh poin pengalaman 44. Nah, kita upgrade aja tuh tek 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 gitu ya. Terus kalau udah selesai, kalian kalau udah selesai kalian cari aja tuh yang gede-gede ya poin pengalamannya. Ataupun kalian upgrade kayak gini-ginian ya, kan farming kalau goldnya banyak gitu ya, gunain aja buat upgrade juga sama heavy atau tank atau senapan serdadu atau si prajurit ya, mereka soalnya kuat-kuat. Ataupun yang kapal meriam ini cuy ya, kemampuan kayak kotak metis, artileri, suar, berondongan, terus bom kejut, terus tapi rasa sama robot ini tuh semua upgrade aja tuh. Atau yang ranjau ini kan, yang ranjau juga ngasih XP juga ya. Pokoknya semua yang kalian upgrade bakalan dikasih XP ataupun poin pengalaman ya, kecuali yang hero. Aku nggak tahu yang hero ini ngasih atau enggak ya, aku nggak tahu ya. Aduh ya, atau kalian upgrade kapal pendarat, kalian cari-cari aja ya poin-poin pengalaman yang banyak gitu ya, yang buat kalian nanti itu bisa upgrade markas. Dan di sini markas aku kurang 8 jam, jadi jam 9 malam udah selesai ya ke level 15 ya. Di level 15 nanti ada ini ya, ini cilap senjata, aku bakal bangun peledak kejut aja ya, soalnya sakit banget kalau kena. Nah nanti ada medik juga ya, makanya kalian upgrade aja cuy yang gede-gede ya, yang kecil-kecil juga kalian upgrade dia biar nggak terlalu prematur gitu. Nah terus ini adalah peti perang ya, peti perang ini adalah tingkatkan penyimpanan emas ke level 10. Nah, ini caranya kalian harus upgrade aja ini sampai level 10 ya, kalian farming aja tuh duit batu-batu gitu ya, kalian pokoknya upgrade semua ini ke level 10. Top global itu sebenarnya udah sampai 10 enggak sih, kan terbatas ya soalnya kalau kita upgrade. Nah ini ya, nah ini ada 12, jadi mungkin bakal lama ya ini kayaknya, mungkin 2 bulan ya kalau kalian markasnya udah selesai sama level yang tinggi banget kayak top global. Penakluk alam ya, yaitu singkirkan 100 pohon dan batu ya, kalau kalian terserah ya mau apa gitu ya. Ini maksimalnya 100 pohon dan batu ini cuy. Nah caranya kalian harus tebang-tebang dulu pohon-pohon yang ada di sini ya. Pokoknya kalian tebang apa, singkirkan batu ataupun pohon bakau ini ya.
Cuman kalau kalian singkirin ini nggak bakalan terbatas ya, soalnya nanti kalau kita apa ya singkirkan gitu ya, kalau kita singkirkan nanti bakalan tumbuh ke sini. Ataupun yang bagian sumber daya juga boleh ya, ditebang terus di sini. Nah di sini nggak ada pohon ya, di sini udah bersih, soalnya kalau pokoknya kalau musuh ada yang jarah ataupun kalian ganti musuh ya kayaknya bakalan ada pohon cuy. Cuman aku nggak tahu sekarang kayaknya pohon aku di sumber daya ini kayaknya udah nggak ada deh. Udah bersih cuy, sama musuhnya udah dilicikin ya, udah dibersih bersih gitu. Memang licik sekali musuh saya ya, gila banget ya. Penakluk alam mudah, penakluk ya hancurkan 1000 basis pemain lawan. Nah ini kalian tuh apa ya, pakai skill kalian sendiri ya, pokoknya kalian harus pinter strategi yang ini ya. Bakalan lama nih ya, pokoknya sampai 1000 itu gila banget sih. Bahkan yang 500 itu mungkin kira-kira udah 3 bulan nih kayaknya ya. 3 bulan kan udah 500 kayaknya. Cuman kayaknya baru bunuh-bunuh 100 doang deh ya. Waduh. Oh 200 cuy. Jadi lumayan banyak ya. Terus yang ini ahli strategi. Pertahanan markas melawan 80 serangan. Kalian cari aja tuh basis-basis yang kuat gitu ya. Aneh lu di YouTube terserah aja ya. Pokoknya kalian cari di YouTube markas yang teraman di level 8 ya misalnya. Nah nanti kalian terus screenshot terus pasang-pasangin aja ya. Pasang-pasangin aja itu. Soalnya di YouTube juga mungkin sedikit ya, kayaknya banyak sih. Banyak loh, yang warship juga banyak ya. Gak mungkin warship doang ya, base yang boleh di copy loh. Eh nah, kalian cari aja ya yang kuat-kuat, yang gak bisa dilawanin sama musuh-musuh, nanti menang terus kok. Pembalasan, kalahkan bos pengawal hitam. Nah kalian itu harus ngalahin bos pengawal hitam. Mana ya markas-markasnya gitu loh. Nah satu, terus mana lagi nih, dua, terus yang bagian sini 3. Aduh lama mak. Oke nggak ada kok kayaknya, aku tadi kayak kurang nggak. Oh 4 terus 5. Oke di semua ini adalah lemarnya sih yang harus kalian hancurkan ya, memang udah bahaya. Ini 1 2 3 6 ya, kita baru bahas 6 cuy. Pahlawan perang meraih 600 poin kemenangan. Dan di sini aku punya combo ya, sama apa ini ya, kayak heavy ya, 2 heavy terus 2 zuka ya, zuka terus sama ini ya, senapan serdadu cuy. Nah ini adalah combo yang mantep nih ya, jadi kalian boleh gunain terserah kapal kalian ya, yang penting beberapa gitu ya dicampur, yang penting ada zuka heavy sama senapan serdadu cuy, itu adalah combo yang bagus tuh ya. Tapi hati-hati ya, kalian kalau pakai zuka itu bahayanya kalau kena roket launcher ya ataupun peluncur roket, soalnya itu kalau kena itu sakit banget ya. Tapi aku nggak bakal, aku bakalan pakai si ya udahlah yang ini aja deh, kayaknya mau peci. Nah gitu kalian harus, nah nanti kan kalau apa kalian dapat medali, nanti kan kita kan juga bisa menyelesaikan misi yang penakluk ini ya, penakluk ya, jadi kalian bisa gitulah. Oke oke lah, aduh banget. Terus di sini ada beberapa musuh ya. Oke kita lanjut lagi yang ketujuh cuy. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh mana nih? Oh, produksi perang ya. Kendalikan 35 basis sumber daya ini yang semua nih, totalan ya. Gila, cuy, 35 basis sumber daya itu banyak banget. Jadi kalian harus menangin 30, kan harus jarah 35 basis sumber daya ya. Semua kayaknya ini semua yang ada di map ini kalian harus jarahin semua, cuy. Aduh. Jadi caranya kalian tuh harus upgrade radar-radar kalian ya. Yap.
upgrade radar radar kalian ya. Jadi biar membuka semua ini bakal kebuka nanti ya. Cuma nggak semua ya, satu level itu mungkin bakal maksimal jumlahnya ini ya gitu ya, nggak semua gitu loh ya. Kita langsung yang ke-8 C ya. Yang ke-8 rampasan perang ya. Ada rampas 40 juta emas. Gila. Gila enggak tuh? 40 juta emas. What the hell? Cara gampangnya kalian tuh harus main tahap imitasi sama tahap ataupun tahap ini ya. Tahap Dokter T Tropis sama Dokter T Vulcano ya, yang Vulcan. Terus yang ini cuy, yang Gerhard ya. Yang Gerhard ini ada kayak minggu-minggu apa? Ada kayak siklus kejahatan ya. Setiap minggu itu sekali kayaknya, hari Kamis seingatku ya. Hari Kamis kayaknya bakalan ada dia ya, bakal muncul di sini. Tapi kalian harus wajib ke keluar dari 15. Aku enggak tahu ya cara dapetin ini. Aku enggak tahu cuy ya. Soalnya aku juga enggak tahu. Aku soalnya belum buka cuy. Enggak tahu itu bakal dapetin emas atau enggak. Nah, di sini ada rampas batu, rampas 40 besi, terus yang rampas 40 kayu ini udah ya, penggilis. Hancurkan 8 level 50 atau yang lebih kuat tanpa kehilangan pleton. Nah, jadi ini kalian tuh cara cepatnya kalian itu harus prematurkan desa kalian ya. Prematurkan sampai markas kalian itu udah lebih banget dari level 5. Level pengalaman 50 ya, 50. Ya level 50 ya. Terus kalian harus, mungkin kalian harus wajib buka yang ini sih. Nah, yang ini ya, yang penganggur sini. Nanti kalian bakalan ketemu level yang 50 dan itu kan makanya. Tapi jangan prematur-prematur banget ya, nanti malah kalian enggak bisa nyelesain yang ahli strategi ini, makan kalah terus. Jadi ya gitu. Jadi oke, okay. Itulah semua cara menyelesaikan pencapaian yang gampang di Boom Beach guys ya. Yang gampang di Boom Beach. Ya mungkin gak gampang banget sih, mungkin kan udah nyelesain pencapaian ini mungkin 2 tahunan ya kayaknya. Bahkan 2 tahunan, soalnya kalian kalau ngerebutin 40 juta emas itu butuh setahun men. Gila kan. Apalagi 40 juta kayu, apalagi 40 juta besi. Kan gila ya 40 juta besi, apalagi besi itu berharga banget. Barang yang terlangka gitu. Nah, ini yang ringkus dokter ini yang besok aja ya. Ini bakalan jadi part 2 cuy, maksimal part 2 ya. Jadi ini aja ya untuk pintu kali ini, cara menyelesaikan achievement ataupun pencapaian di Boom Beach ya. Jadi kalian kalau kalian sambung ke Google Play, kalian bakal naik level Google Play-nya ya. Jadi ya Google Games-nya. Ya yang kayak kalian harus login pakai Google gitu ya, nanti kan kayak dapat EXP gitu ya. Kalian bisa dapetin level yang lebih tinggi lagi ya. Pokoknya kalian tuh harus online Boom Beach terus ya, jangan nonstop terus, jangan ngelag terus ya, jangan ngelag terus, jangan ngelag ya. Pokoknya kan jangan pensi dulu lah ya. Mungkin pensi kalau udah markas kalian udah level tinggi tuh udah mulai pensi tuh, nggak apa-apa. Aduh, kecewa banget. Itu gila banget sih kalau kalian ngumpulin 600 medali terus dapetin 1000 diamonds. Ya, ini gila banget bos. Di sini aku udah bintang 2 semua kecuali yang ini yang bersiap menangkan 150 poin dari Kolonel Gerhard ya. Ini aku nggak tahu gimana cuy. Aduh. Terus bandar pakaian lakukan 110 peningkatan arsenal, terus selamatkan 300 pasung. Selamatkan 300 pasung ini maksudnya itu kalau kalian harus pecah-pecahin patung sih. Nah, di sini aku ada peluang batu kekuatan. Ini aku mau selamatin cuma nanti aja lah ya. Aku belum setuju banget. Wah, bakalan banyak nih ini ku. Berarti aku harus bikin ini ya. Udah 14 menit ya. Oke, mungkin segini aja kali ini. Jangan lupa buat subscribe kamu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan video-video lainnya. See you in the next video. Salam, bye-bye.